Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR menerbitkan laporan tahunan yang menunjukkan jumlah pengungsi pada akhir 2017 melampaui 68,5 juta jiwa, peningkatan hampir 3 juta dibandingkan setahun sebelumnya. Parlemen Hungaria mengesahkan undang-undang yang mengancam penjara setahun bagi aktivis yang membantu pencari suaka. Hungaria termasuk salah satu negara Eropa Timur yang dilintasi pendatang Timur Tengah dan Afrika dalam perjalanan ke Eropa Barat. Presiden Donald Trump menandatangani impres mengakhiri pemisahan anak dari keluarga pelintas batas ilegal. Perlakuan terhadap pelintas batas asal Amerika Tengah ini mengundang berbagai kecaman dari dalam dan luar AS. Kanada melegalisasi penggunaan ganja untuk keperluan non-medis. Dengan demikian, Kanada menjadi negara kedua di dunia setelah Uruguay dan negara G7 pertama yang melegalkan ganja.